Iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang baik, daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Dia berkata, Abdullah berkata, inna Allah nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah melihat kepada jantung hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad, lalu Allah mendapati hati Nabi Muhammad, hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik sekali dari kalangan hati hamba yang Allah Taala ciptakan. Fawajada, kemudian fastafahu li nafsihi, lalu Allah Taala pilih Muhammad untuk jadi utusan Allah. Fabata'athahu bi risalatih, lalu Allah utuskan Nabi Muhammad menjadi rasul, dapat risalah dari Allah. Thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin, lalu kemudian Allah Taala lihat pula ke hati-hati manusia ni di alam ruh sana. Allah Taala tengok pula kepada hati-hati hamba selepas mendapati hati Muhammad itu adalah hati yang paling baik sekali. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, lalu Allah Taala mendapati hati manusia yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinih, lalu Allah Taala memilih mereka yang memiliki hati-hati yang baik ni untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperang untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang yang baik. Mana sahabat hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita dengar hadis ini, kita kena mengakulah sahabat itu lebih baik daripada kita. Walaupun kita duk rasa macam, eh, rasa atas dunia ni aku orang paling baik sekali kot. Kita duk rasa macam tu kan. Tapi mengakulah, kita tidak boleh menandingi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Allah Ta'ala redha mereka semua ni lah. Sahabat ni generasi yang tak ada, tak ada bandingan dah. Sebab tu tak ada orang yang benci kepada sahabat melainkan bukti dia nifaq. Dua je orang yang benci kat sahabat ni. Sama ada dia kafir ataupun dia tu munafik. Munafik yang sebenar-benar nifaq. Munafik sungguh orang yang benci sahabat ni. Kerana orang tak akan dapat agama melainkan, kita tak akan dapat agama melainkan dari perantaraan para sahabat. Jadi hari ni Ammar bin Yasir, orang yang berdasarkan perkataan dia baru ada 8 orang, 8-7 orang tadi. 7 orang kan? 7 orang, masuk dia 8 lah. Dia kata, aku melihat Nabi SAW bersama dengan baginda 5 orang lelaki hamba, 2 orang perempuan, Abu Bakar, tu dah 8 lah. Jadi dia yang ke-9 beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Nabi SAW telah memberi kabar gembira kepada Ammar bin Yasir bahawasanya ibu dan bapanya termasuk dari kalangan ahli syurga, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Ammar wa ahlihi wa hum yu'adzabun, Nabi lalu berhampiran dengan tempat Ammar dan keluarga dia diseksa oleh orang Quraisy. Tak boleh buat apa tuan-tuan ketika itu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru ala Ammar, terimalah khabar gembira wahai keluarga Ammar, wa ala Yasir, dan keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kamu semua adalah syurga. Kita ada jaminan untuk kita. Tak ada jaminan. Hadis ini Al-Hakim ketika dia meriwayatkan hadis ini, dia kata sahih ala syarti muslim wa lam yukharrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Muslim, tapi Imam Muslim tak meriwayatkan hadis ini. Dan nilaian sahih Al-Hakim
dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Dipersetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Menunjukkan kemuliaan Ammar. Kemuliaan Ammar. Tuan kita hari ini tuan-tuan.